Inca Imasari, salah satu siswi dari SMA Negeri 1 Tegal Primo. Saya siap mendukung Ibu Yuniarti dalam ajang lomba GCC Batch 4. Tetap semangat dan sukses selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Bahri, guru SMA Negeri 1 Tegal Primo, Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam hal ini, kami memberikan dukungan kepada teman kami, sahabat kami, Ibu Zuniarti SPD, dalam hal mengikuti lomba GCC Batch 4 dalam kategori kewirausahaan. Saya yakin beliau mampu memberikan yang terbaik, karena mereka merupakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, para bapak, ibu, GTK dan PTK se-Provinsi Jawa Timur, utamanya bapak ibu pendidik yang ada di Tanah Belambangan Banyuwangi. Saya Muhammad Nur Sukroini, SPD MPD, Kepala SMA Negeri 1 Tegal Delimo Dahsyat. Kali ini saya akan memberikan dukungan kepada salah satu guru senior, guru yang memberikan motivasi yang luar biasa di SMA Negeri 1 Tegal Delimo, guru yang mempunyai talenta yang luar biasa. Beliau adalah Ibu Zuniarti SPD. Pada GCC Batch 4 tahun 2023 Provinsi Jawa Timur kali ini, beliau akan mengikuti lomba bidang kewirausahaan. Ini sangat pas sekali karena beliau di samping sebagai GTK di Sumatek, beliau juga pengusaha yang sukses. Sehingga sangat tepat bila di GCC Batch 4 tahun ini beliau mengambil bidang lomba kewirausahaan. Saya yakin beliau mampu mengekspresikan, mampu menghasilkan, dan mampu mewujudkan sebuah karya nyata baik secara teoritis ataupun pengalaman-pengalaman beliau di bidang kewirausahaan yang bisa dituangkan, bisa diimplementasikan di lembaga pendidikan, dan itu nanti akan bisa memberikan hasanah bagi kita dalam hal memberikan pengetahuan kewirausahaan kepada sekolah untuk kita bersama. Oleh karena itu, Bu Yun, saya yakin panjenengan mampu menjadi yang terbaik, mampu menjadi jawara dan juga juara pada GCC Batch 4 Provinsi Jawa Timur tahun 2023 tahun ini. Dari Kampus Ungu Bumi Naga SMA Negeri 1 Tegal Timur Dahsyat, kami semua seluruh sivitas akadima mendukung dan menjagokan Bu Yun sebagai juara di GCC Batch 4. Merdeka!